apa tuh? Nanas. Nanas. Nanas Bogor, nanas. Nanas Bogor. Kenapa sih, Pen? Saya mau tanya, kalau cewek makan nanas biar apa, Pen? Ah, biar awet muda. Oh, awet muda. Yang lo, Noi. Semuanya. Kasih tahu dulu, makanan khas Bogor. As, Bogor itu asinan. Hah? Asinan Bogor. Nanas? Top. Nanas dicampur? Nanas? Kasih ini sedikit. Pedas-pedas. Ini asin kali. Kuat dalam. Iya, makanya. Tur. So, bro. Hari ini kita mau berangkat ke hotel apa sih, Mas? Max One Kramat. Kita mau melakoni game away ke UNJ, itu game away-nya, home-nya si Hang Tuah. Bahaya lu, hari Jumat lawan Hang Tuah. Jadi kita udah mau berangkat, terus pada minum kopi dulu biar segar ya. Doakan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kali ini semuanya ikut berangkat. Seru. Simple banget ya? Ya kan cuma 3 hari. Iya sih. Kami cuma 4 hari. Kalau mau kan extend katanya sama Aiman. Ya enggak jadi ini loh. Itu punya gua tuh. Bali Kids. Hai. Hai. Memang gitu kalau gaya apa harus matching kan? Hah? Cokin gaya apa? Gak ada bro, gak ada cokin-cokin-cokinan bro. Kopi? You all the same bro. Nah, lihat. Cokin Bali, cokin Bali. Cokin. Iya cokin. Wah, ini pun jangan banyak-banyak di ini cokin pick, Boy William nih. Ya. Boy William. Sama Ayu Ting Ting ya? Oh! Selamat sore, Purple Gang semuanya. Sekarang kita baru sampai di Jakarta. Karena besok kita akan bertanding lawan Amarta Hang Tuah. Kita perjalanannya cukup jauh dari Bogor ke Jakarta. Cukup macet, cukup padat. Tapi kita puji Tuhan sampai di sini bersama. Jadi jangan lupa buat Purple Gang semuanya dukung kita, Trans, biar kita bisa bounce back besok lawan Amarta. Sampai hari Minggu juga kita bisa lawan. Kita menang lawan Dewa. Oke. Okay. See you guys on the Max One Kramat Jati, Jakarta Timur by Art Hotel. Oh. Jadi kita kayaknya mau langsung istirahat, sudah dibagi-bagi kunci juga, tinggal istirahat terus. Latihan sih kayaknya besok sih latihan. Hey. Wow. 101. Kita mau istirahat dulu. Ikutin terus kembali. Hai. Guys, sekarang kita sudah di jadwal makan malam di Garo-Garo Boplo. Ini jadi kayak nyatu gitu sama hotel kita. Jadi kita mendapatkan hidangan dari dia. Banyak banget sih makanannya, cuma kita harus pesan yang spesialnya, bro. Spesial Boplo. Apa Iman? Nah, Iman, apa Iman? Nah, pasti kita ini emang jagoan gado-gado kan? Sayur daging. Pasti kita pesan gado-gado. Mantap sih. Pesan apa bang? Tahu nih saya bingung pesan. Nonton campur gome aja. Tidak, ini sudah malam harus makan nasi yang pas. Campur gome sih bang. Tidak. Saya bukan lihat harga tapi rasa. Selamat makan guys, selamat makan. Makan. Selamat makan.
malas gak ya? Satu lagu yang mungkin tidak asing di telinga kita, lagu lama juga. Begini takkan pernah ada dalam senandung kemesraan antara kita berdua. Sesungguhnya keterpaksaan saja. Gimana rasanya kembali ke kampus? Terakhir berapa ya? Dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu? Iya. Ini mah udah bagus, udah direnovasi. Apa yang dikangenin? Kuliahnya sih, kuliah prakteknya. Yaman botak. Halo guys, kembali lagi bersama gua Aboy, dan gua kali ini ditemani orang yang spesial sekali dari daerah timur-timur sana. Siapa lagi kalau bukan? Halo guys, Riza. Jadi disini. Jadi hari ini kita mau review-review hotel tempat kita menginap bertanding di Jakarta Pusat, daripada kita bingung-bingung lagi. Yuk, kita ditemenin langsung sama Mas yang langsung. Halo Mas. Kalau boleh tahu, hotelnya ini kerjasamanya sama siapa? Kami kebetulan under dari Arbor Group. Jadi memang lebih dari 100. Kalau di Hotel Max One sendiri ini fasilitasnya ada apa aja? Fasilitas yang kita punya tuh, kita punya kamar sejumlah 100. Terdiri dari dua tipe, tipe warm yang mungkin disetarakan dengan tipe deluxe, dan kemudian ada juga namanya kamar happiness yang disetarakan dengan standar. Punya dua tempat pertemuan, yang satu bisa mengakomodir hingga 100 orang, kemudian yang satu semacam BOD room, dan di sisi lain kita juga punya restoran yang cukup mengangkat daripada autentifitas makanan Indonesia ya, gado-gado Boglo, dan di depan juga ada mungkin seneng makanan-makanan yang manis-manis, kita ada Harvest Chocolate Years juga. Nah, kalau buat tema hotel ini menginspirasi apa nih? Kebetulan kita kan ada di Jakarta yang notabene-nya berbudaya Betawi, makanya
mungkin ketika masuk aja udah ngelihat banyak ondel-ondel, kemudian banyak bilangnya gitu, bangunan yang diambil dari rumah adat Betawi. Seperti itu sih. Masuk juga sama makanan lah ya. Yes, jadi combine antara apa namanya industrialis modern desainnya dengan budaya Betawi yang kita ada. Kalian penasaran nggak sama kamarnya kayak gimana? Kita langsung aja menuju ke kamar, oke? Okay? Let's. Nah, ini kita udah sampai nih kamarnya. Nah, gue nggak tahu sih ini tipe kamar apa, nanti kita tanya ke. Wah, keren sekali. Mas, kalau yang ini tipe kamar apa ini? Ini jenis kamar warm. Oh, yang warm. Dimana fasilitas tipe kamar warm tuh dia punya day bed sofa seperti ini. Kemudian TV-nya juga gitu dah. TV apa namanya? Smart TV. Smart TV. Jadi at least mau nonton Netflix sampai ini. Terus ada fasilitas coffee making juga. Guys, misalnya mau ngeteh, ngopi, nggak usah pusing ke resto lagi, langsung bisa di sini. Terus di kamar mandi juga yang paling unik punya kita tuh ada dua showernya. Yang di atas ada shower rain, kemudian ada yang shower body. Nah, satu lagi nih, kita ada shower seat. Oh. Jadi ketika misalnya orang mau duduk, bisa sambil bersih-bersih. Enak ya, luas kamarnya ya. Buat purple gang di seluruh Indonesia, kalau yang mau liburan kemanapun, kalian wajib banget datang ke Max One Hotel. Dijamin fasilitasnya oke banget. Dan nyaman. Alamatnya ada di bawah sini nih. Ding-ding-ding. Nah guys, sekarang kita ada di restoran Boklo-nya, kita tanya-tanya lagi apa aja menu-menu paling spesial di sini. Let's go. Mengedepankan untuk makanan tradisional dan autentik untuk menu cita rasa Indonesia. Oke, bisa kalian hidangannya tertera di sana semua. Jelas kalau teman-teman pengen makan makanan yang cita rasa Indonesia asli banget, bisa. Oke. Kalau menu favoritnya di sini tuh apa? Karena namanya pun gado-gado, kita menu favoritnya gado-gado dan memang gado-gado Boklo tuh paling andalan. Nah, untuk temanya di restoran juga masih kayak menginspirasi dari Betawi. Kalian bisa lihat sendiri nih, bisa ada ondel-ondel. Sama kayak di kamar. Keren. Keren ya. Oke guys, itu aja review singkat dari Hotel Max One. Nah, Pak, saya mau tanya nih, kalau buat teman-teman Purple Gang yang ada di seluruh Indonesia, nanti kalau mau menginap di sini, alamat lengkapnya itu apa, Pak? Oke. Hotel Max One Keramat, Jalan Keramat Raya nomor 91, Kelurahan Pasir Ban, Kecamatan Senen, Jakarta. Kami tunggu. Okay. Tunggu, guys. What's up, guys? Welcome back with me, Agus Anjudi. Hari ini kita akan menanti melawan Amatahan 2 di GOR UNJ Rawamangun. Ya, ini lah tampakan kita sekarang. Kita sudah melakukan pemanasan sebelum bertanding. Persiapan? Persiapan, itu saya siap. Sangat siap. Siapa kita? Raksiba. Oke. Okay. Thank you.
gimana ini? Capek. Main udah sambil demam, udah batuk, pilek, sakit semua badan. Tapi nanti kita menang. Yes. Good win for good team. Siap untuk back to back. Siap buat back to back win against Dewa. See you on Dewa Court. Okay. We got the win.